logo haram itu lebih penting buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, subscriber anak zaman dimanapun saja, dimanapun Anda berada, kali ini kami akan ikut menanggapi tentang masalah logo halal yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Sahabat-sahabat anak zaman yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf, bukan bermaksud kami menggurui saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kami hanya berpendapat, pendapat kami. Kami tidak akan ikut berpolemik tentang masalah logo halal. Karena menurut kami, logo halal itu tidak penting. Yang penting adalah logo haram. Maaf, ini buat saya. Jadi, selama ini, saya tidak pernah makan sesuatu dengan memeriksa logo halal. Maaf sekali, ini bukan menggurui saudara-saudara sekalian. Selama ini makanan kami yang ada, kami karena kami orang desa, kami menganggap semua makanan halal. Jadi makanan itu, ya saya tidak ada masalah tiap hari makan jajan karena saya keluar hanya di tetangga desa saja, mungkin di desa kami sendiri, paling tidak di kota kabupaten. Sehingga masalah makanan berlogo halal itu tidak ada masalah bagi kami. Kalau ditanya bagaimana pendapat Anda tentang logo halal, maaf, menurut kami logo halal tidak penting buat saya. Kalau dikasih logo, kalau disuruh milih, saya lebih baik lebih penting ada logo haram. Sehingga apa? Saya tahu jika ada makanan bertuliskan haram, maka saya tidak akan makan makanan itu. Karena mayoritas makanan itu halal, maka perhatian itu harus yang lebih sedikit diberitahukan. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Jika seandainya ditanya tentang masalah logo halal, jawaban saya yang terpenting jika ada logo itu, saya mengharapkan logo haram itu lebih penting buat saya. Sehingga tahu kalau mau saya makan, saya minum, tahu itu haram, sehingga tidak akan saya makan. Mohon maaf, ini bukan menggurui, bukan ikut berpolemik. Kami hanya berpendapat saja. Jadi mengenai logo halal yang diterbitkan Kementerian Agama, yang semula diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang sekarang diterbitkan, diganti oleh Kementerian Agama, saya tidak akan ikut berpolemik di dalamnya. Ya, terima kasih. Dan sekali lagi, kalau ditanya bagaimana pendapat Anda tentang logo halal yang dikeluarkan pemerintah kali ini, no comment. Kalau ditanya, saya lebih baik dibuatkan logo haram. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.